Teknik curang aja, teknik cupu guys. Gak ada pilihan lain, masa gue samperin. Waduh, apalagi kayak gini. Waduh, lihat langsung segitu. Sakit banget, sakit banget, sakit banget. Wow. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bayu. Dan di video kali ini, gue akan mendapatkan senjata terakhir dari Basara Heroes 2, dimana senjata terakhir itu didapatkan dengan mengikuti turnamen dan harus mencapai level 100. Gua kali ini akan memakai karakter Sarutobi Sasuke dan Nohime. Sarutobi Sasuke ini yang ini, dan Nohime ini istrinya Oda Nobunaga yang ini. Kita langsung mulai permainannya. Oke guys, dan ini dia perjalanan gua untuk mendapatkan senjata terakhir menggunakan Sarutobi Sasuke dan Nohime. Hal yang pertama gua harus lakukan adalah mengumpulkan dulu ulti gua, dan ini gua ada si range gua guys. Jadi biar gua mainnya enak gitu, dan biar nggak terlalu susah banget nanti ketika dilawan 100 di level 100, karena di level 100 itu gua tuh nggak ada kotak-kotak merah kayak gini guys. Waduh, sakit banget ya. Oke, biar nggak terlalu lama videonya, gua skip aja teman-teman, nanti di 95 deh ya. Oke guys, kali ini gua sudah berada di level 95, dan ini level yang menurut gua udah mulai susah banget. Kenapa? Karena kali ini sudah agak-agak musuhnya, lihat 4 orang nih, lihat. Kenapa gue memakai Ada Wong dulu? Gue bisa nyebutnya Ada Wong Nohime ini. Kenapa? Karena si Sarutobi Sasuke ini dia lebih mudah untuk kabur-kaburnya dan lebih enak gitu untuk spam skillnya gitu. Kalau gue dalam keadaan genting, dia lebih enak dibanding ke Nohime. Nohime agak kesusahan. Aduh. Wah, lihat Sarutobi Sasuke sakit banget. Ini tuh udah 4 ninja teman-teman. Jadi udah bener-bener, oh sakit banget. Jadi semoga gue menang ya. Aduh. Ini ninja semua guys. Ini perninjaan semua nih. Kumpulan Konoha. Ya, tenang. Tuh lihat gue, benar-benar dikejar banget gue. Ah. Aduh sakit banget ya Allah. Wah, gue nggak paham lagi sih guys. Atau gue harus pakai ulti aja deh. Soalnya nggak ada pilihan lain soalnya. Empat ninja tuh bayangin aja, Nohime tuh lemah banget, sementara yang ninja-ninjanya lincah-lincahnya lincah kebangetan. Oke, sabar tuh, lihat. Waduh, udah sakit banget lagi. Sabar ya. Lah, kenapa pergi dari sini? Sini dulu, tarik, guys. Waduh. Gak bisa, guys. Jadi paksa. Oke, kita ambil darah dulu. Gak bisa, guys. Kalau kayak gini, aduh. Kalau kayak gini, mereka lagi range gitu. Gak bisa kita. Oke, kita dapat. Oke, lumayan. Yang penting darah si Sarutobi ini, dia aman gitu. Karena kalau misalkan kita ngandelin si Ada atau si Nohime itu, aduh susah guys. Gua biasanya manfaatin dia itu untuk raja terakhir doang deh. Untuk ulti doang. Ya ini nih belum susah guys ini guys. Waduh. Sabar. Gua mesti hancurin kotaknya dulu. Kenapa? Karena kalau nggak dihancurin percuma juga gua ngehit. Mereka isi darah. Aduh. Gak bisa. Oke, kita kabur-kaburan dulu teman-teman, karena nggak ada pilihan lain. Bisa aja sih serangan. Nah ini sakit nih. Sakit. Jarak jauh aja. Oke, tenang. Nice, mati satu. Nah ini kalau kakek-kakek ini gampang guys, karena kita kan pakai jarak jauh. Nah udah gini aja deh, spam dari jauh aja. Hanya strategi gue yang mesti gue terapkan adalah yang satu darahnya penuh, yang satu darahnya sedikit supaya dapat ulti terus. Oke, nice. Ya lumayan udah dapat segitu, seperempat. Oke, di blok. Santai dulu aja, kita main santai. Nah ini dia saatnya. Oh mati kan?
Jadi itu mesti sabar dulu guys. Kalau pakai adat tuh jarak jauh enak. Dia jarak jauh unggul banget. Cuma ya itu masalahnya. Kalau jarak deket udah ampun-ampunan dah gua. Guys sudah sampai di 96. Sekarang 97 teman-teman. Nah ini agak susah nih. Kenapa gua bilang agak susah? Oh kan anjir gua bilang. Baru gua bilang guys. Ini nih robot-robotnya nih. Oke, satu-satu dulu ya robotnya. Aduh, kan acir pengadara gitu doang. Sabar, sabar, sabar. Tuh nggak ada darah lagi guys, sudah kesini tuh. Oh itu darah, darah. Ya. Aduh darah, aduh. Sedih. Tapi nggak apa-apa. Darah please, nice. Tuh. Ini masalahnya robot-robot dajalnya ini nih. Yeah, nice. Dapat apa dari sini? Loh, ada apa? Oh, darah. Oke, biarin dulu. Oke, tinggal buy one sama ini doang, guys. Gue bisa aja ulti, guys. Tapi, jangan. Oke. Ya ampun, serangannya sakit banget ya. Nah, gitu guys. Oh, nice banget. Kayak lumayan. Meskipun darah gue tetap banyak dan range gue tetap oke gitu, tetap bagus. Wah, ini cukup susah nih di sini nih. Oke, tinggal 3 lagi teman-teman. Ini jarak jauh aja guys. Kita harus ngumpulin darah dari sini ya. Karena nggak ada pilihan lain, nanti udah ke atas tuh udah nggak ada pilihan darah. Jadi mau nggak mau kita harus ngekill dulu di sini nih. Nice. Kita bantai dulu aja di sini guys, pembantaian massal. Ini pembantaian massal guys. Ayo sini. Oke, udah level 2 itunya lumayan. Range gua udah level 2, kenapa jadi lebih gede ininya apa? Lebih lama gitu. Pembantaian massal dulu buat ngisi darah dulu. Sakit banget, udah mulai sakit karena ke atasnya nggak bakal ada apapun, jadi mesti gua ngumpulin darah di sini. Caranya gimana ya? Gini guys, caranya ngebunuh-bunuhin apa yang bawa duit. Lumayan dapat duit juga kan soalnya. Solusi terbaik adalah kayak gini guys. Darah. Nice. Oke lah, cukup segini untuk ke episode level berikutnya. Susah ya. Let's go. Aduh, lawan suami kita sendiri. Aduh, susah. Gua mesti Oda Nobunaganya dulu guys, yang nyusahin ini nih. Kenapa gua bilang nyusahin? Karena dia yang nyamperin tuh, lihat. Kalau yang satu lagi tuh Matsunaga tuh gak begitu nyamperin dia.
Oke, nice. Wah, udah dah, enggak ada pilihan lain. Oke, ini cukup sakit, cukup sakit. Ayo, come on, come on, come on, come on, come on. Sekali lagi. Aduh, enggak bisa tuh. Biarin aja si Matsunaga, biarin aja dia sibuk sendiri. Kalian lihat aja di peta tuh. Nah. Ada kita lawan Matsunaga gampang nih kalau udah kayak gini nih. Karena jarak jauh mainnya. Tuh kan. Ini pakai Gatling Gun doang setengah darah enggak ya? Wah, hampir setengah darah, guys. Oke, let's go. Habis ini siapa ya? Oh, habis ini 99 ya. Oke, nice. Mau menang, kita mau menang, guys. Mau menang, guys. Let's go, let's go, let's go. Kita lawan suami kita sendiri, melawan suami, enggak apa-apa lah. Apakah kita benar 100? Oke, dan akhirnya kita sampai di 100, teman-teman. Ini adalah level yang paling sulit bagi gua. Tuh, karena enggak ada darah lagi ya. Cir, sakit-sakit itu semuanya. Jarak jauh aja. Nice, nice, nice. Kalau udah dapat sekali gini lumayan nih. Langsung. Oke, langsung 2 ini mah. Oke banget ini. Awas, kabur dulu, jangan macem-macem. Kedudunya sakit tuh. Ini pemain utama gitu loh. Oke, dudunya kebakar dan dudunya sakit. Lumayan. Tuh, gue dikejar-kejar nih. Wish. Oke, ininya dulu aja, Dante dulu aja, Dante Masamune dulu aja. Cier, sorry, kita jauhin dulu. Teknik curang aja, teknik cupu, guys. Gak ada pilihan lain, masa gue samperin. Waduh, apalagi kayak gini. Bodoh, lihat langsung segitu. Sakit banget. Wow. Kita ganti dulu, guys. Kita race juga, guys. Jangan mau kalah, guys. Oke, nice. Langsung ulti aja satu lagi. Dan akhirnya kita berhasil, teman-teman. Gila. Akhirnya kita berhasil juga nih mengalahkannya nih. Gila, itu cukup susah, guys. Kalau misalkan gue sampai mati ya, aduh, pilihannya cuma Sarutobi Sasuke doang. Udah. Hihi. Sudah selesai di level 100, teman-teman. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Langsung naiknya berapa nih? Wah, naiknya satu level doang, guys. Ya ampun, satu level doang dari 91 ke 9 ke 100, coba. Woi, ini dia. Wah, keren. Wah, ini dia. Oke, kita langsung saja coba untuk senjata terakhir dari Noihime dan Sarutobi Sasuke. Let's go. Oke, guys, kali ini gua ada di menu untuk memilih senjata terakhir yang kita dapatkan dari turnamen level 100. Kita lihat. Wow, secara gambar keren ya. Waduh. Lima gini, aduh, sakit banget. Keren. Gila, keren banget ini. Oke, langsung kita berikutnya adalah Noihime. Kita lihat. Ih, makanya senjata pistol biasa ya. Apa yang menarik ya? Mending ini kupu-kupu menurut gua ya. Secara bentuk bagus ini tau. Ada api-apinya lagi. Kalau ini biasa aja sih. Tapi kita lihat di pertandingannya. Let's go. Oke, guys, kali ini gua sudah berada di turnamen level 1 di mana gua mencoba untuk dua karakter kita, yaitu Noihime dan Sarutobi Sasuke. Kenapa gue milihin di turnamen? Karena di sini bisa dua karakter langsung. Meskipun gue mainnya sendiri, tapi dua karakternya bisa gue pakai. Ya, kita lihat, anjir, keren banget ya. Ini kayak nyatu sama ini ya, guys. Dia kayak nyatu sama ininya, sama sepatunya, tau? Wih, keren banget sih ini. Anjay, keren ya. Coba kita coba yang satu lagi. Ya, kita lihat senjatanya. Ah, biasa aja, guys. Nggak ada menarik-menariknya.
Tapi kalau di sini keren ya, yang hitamnya hitam putih gitu loh. Wis. Lihat set. Wih, kalau nahan gitu ya. Kalau Saruta bisa suke. Bodoh, ini lebih keren, guys. Gila, gila, gila. Jadi menurut gua penilaian gua untuk dua senjata terakhir ini, baik dari Saruta Bisasuke dan Nohime, menurut gua lebih baik Saruta Bisasuke. Kenapa? Dari segi mewahnya menurut gua sih lebih mewah ini sih. Dia nyatu sama sepatu, guys. Tapi kalau misalkan Nohime nih, dia cuma kerennya hitam putih doang dan senjatanya biasa sih menurut gua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin gua main atau sudah nonton video ini, semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka dengan tinggal like saja, kalau misalkan tidak suka silahkan di dislike dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Bye bye, selamat menonton di video lainnya. Dadah teman-teman, semoga gue bisa mereview karakter lainnya. Dadah.